Runding, setuju kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan. Tentang peruntukan ahli parlimen. Ada yang kata ni zalim, kami tak dapat wang. Saya nak bagi contoh. Siapa kita tak dapat? Siapa kita dapat peruntukan? Peruntukan kepada rakyat, peruntukan kepada ahli parlimen itu beza. Jangan kata tak ada peruntukan kepada rakyat. Saya nak bagi contoh. Untuk Ketere, berapa projek? 61 projek. Ini tambahan daripada ICU. Berapa jumlah? 2.12 juta ringgit. I'll come back. Never mind. Don't worry. Beluran. Sabar. SIG, 73 projek. 3.73 juta ringgit. Baik. Yang dibangkitkan ialah mengapa tak salur pada ahli parlimen? Kalau gitu jawab begitu. Jangan kata menindas rakyat. Tak ada tolong rakyat. Zalim. Amanda ni. Ya, kalau kata tidak ada peruntukan kepada wakil rakyat ya, yang macam dibangkitkan, saya tak ada nak pergi tolong orang mati, tak ada duit. Yang berhormat Tambun, bagi. Saya nak bagi ingatan. Wang ini kalau digunakan untuk bagi orang kahwin dan sebagainya, kita akan ambil tindakan oleh SPRM. Yang berhormat, tak boleh. Peruntukan projek. Saya dah bedakan projek untuk rakyat, projek ahli parlimen, saya bedakan. Sebab tu saya kata tunggu saya nak jawab. Saya sebut jangan kata tidak ada peruntukan. Boleh sebut tidak ada peruntukan kepada ahli parlimen. Biar spesifik. Okey ni, saya dah jawab, saya jawab. Baik, dengar dulu. Jawapannya begini. Ada jawapan. Untuk pembangkang. Kita cari duduk loh. Ada jawapan. Masa yang Muhammad Beluran menteri, kita tak ada peruntukan. Baik. Kemudian bila yang Mbak Bera ambil alih, saya terima kasih Mbak Bera. Kerana yang Mbak Bera kata, kalau betul nak, kita bincang baik-baik. Jadi kita hantar perwakilan, bincang baik-baik. Kemudian ada hala tuju, ada setuju tak setuju. Akhirnya dia jemput saya bagi makan tengah hari. Dia bincang sekali lagi. Dan kita putus. Lepas putus, sign, lulus. Ini tak payah sign, tak payah bincang. Bagi, ini hak kami. Bukan hak ahli parlimen. Runding, setuju kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan.